Lokasi Demplot Budidaya Talas Beneng. Ini lokasinya di Kampung Tanjung Kulon, Desa Telaga Warna, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Luas lahan kurang lebih 5.000 meter. Mari kita lihat. Kita keliling di lokasi Demplot Budidaya Talas Beneng di Saung Kang Arif ini. Ini dari bibit-bibit mahkota ya, yang kita tanam sengaja di pinggir-pinggir jalan yang sepanjang jalan ini, bibit mahkota karena biar lebih menarik untuk dilihat ketika orang melihat tanaman begitu tumbuh langsung besar dan tinggi, karena dari bibit mahkota akan cepat dia tumbuh tinggi besar. Bibit yang sudah tertanam kurang lebih 3.000. Ini mari kita lihat atau telusuri lahan budidaya atau demplot Talas Beneng. Ini dari bibit-bibit biasa anakan. Jadi untuk luasan lahan 0,5 hektar ini, justru dengan jarak tanam 1x1 diperkirakan akan menghabiskan 5.000 bibit atau populasi tanaman. Ini kita langsung ke bagian belakang yang di situ batasnya itu belum ditanami, masih ada space untuk tanam yang baru kemarin tanam, karena tanam tidak bisa sekaligus karena pekerjaan atau yang mengerjakan hanya 2 orang. Kang Arif megang 2 orang untuk pekerjaan lahan ini, termasuk pembuatan saung beneng di sana, dan juga pembuatan ataupun penangkaran di sana. Ada lahan parkir juga, agar supaya nanti setiap ada orang yang berkunjung dapat leluasa bisa parkir. Ya, bisa dilihat ini bagian belakang dari lahan demplot budidaya Talas Beneng ini masih proses penanaman juga dan pembersihan lahan ataupun penanaman, dan juga persiapan penangkaran bibit, karena selain budidaya kita juga untuk penangkaran bibit agar nanti masyarakat sekitar juga bisa menanam apabila sudah banyak bibit. Soalnya di sini hampir sudah susah untuk mencari bibit, walaupun di sini daerah endemis habitat liarnya, karena banyak orang yang mencari bibit dan menjualnya itu untuk keluar, bukan lebih prioritas di wilayah sendiri untuk budidaya. Makanya Kang Arif ini memberikan tempat sarana edukasi, tempat belajar percontohan budidaya, dan ke depan juga akan membuka produksi mulai dari hasil daun dan umbi. Ini lokasi untuk penangkaran bibit. Jadi kita akan melakukan penangkaran bibit juga, dan itu bibit-bibit yang sudah siap untuk kita
ditangkarkan. Jadi untuk penangkaran bibit ya sebesar seperti ini, anakan-anakan yang harus melalui proses penyemaian dan juga media polybag agar nanti mudah pada saat untuk pindah tanam. Adapun yang lebih besar dari anakan yang lebih besar dan mahkota, kita langsung tanam. Baik, itulah sekilas tentang tempat atau percontohan demplot budidaya talas beneng di Saung Kang Arif. Kenapa Kang Arif melakukan seperti ini? Karena Kang Arif sebagai penyuluh pertanian, sifatnya mengajak, memotivasi para petani atau pelaku utama, pelaku usaha, agar mau dan mampu mengorganisasikan dirinya tanpa adanya percontohan ataupun bukti nyata terkait usaha budidaya ini, petani tidak akan mau mengikuti. Ini lahan yang belum ditanami sampai ujung sana. Oke, terima kasih. Demikian dari Saung Beneng Kang Arif sekilas tentang demplot budidaya dan penangkaran bibit talas beneng. Yang namanya lahan demplot atau percontohan tidak luas seluas budidaya usaha untuk skala besar. Artinya kita memberikan percontohan dulu skala kecil dengan berbagai tempat untuk sarana edukasi. Di sini nanti kita lokasi untuk hasil penjemuran mengandalkan dari penyinaran matahari. Di sini kita rencanakan membuat tempat juga ini sebagai produksi nanti, baik umbi dan daun, baik pembuatan tepung gaplek dan juga perajangan daun talas beneng. Dan di sini kita tempat sarana edukasinya rembuk tani, kalau di bahasa penyuluhan kita yaitu nanti kelompok tani sekitar diberdayakan agar diberikan, intinya sharing, belajar bersama untuk usaha budidaya ini. Ini lahan parkir yang harus sediakan juga untuk para tamu terkait usaha talas beneng ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.